Bersiaplah, hero support tank terbaru yang akan ikut membuat kerusuhan di Land of Dawn. Ini dia, Chip. Chip merupakan hero dengan role support tank terbaru di Mobile Legends. Chip memiliki skill set yang unik dan kisah asal yang menarik. Salah satu kemampuan yang akan menjadi ciri khas darinya yaitu kemampuan untuk menciptakan portal teleportasi yang memungkinkan Chip dan rekan timnya dapat berpindah tempat dengan sangat cepat melalui portal yang dibuat Chip. Penjelasan skill-skill dari Chip. Skill 1, Chip akan mengisi daya dari hovercraft-nya secara berlebihan yang akan membuatnya menghantam ke tanah untuk memberikan magic damage kepada musuh yang ada di sekitar, yang juga akan memberikan shield kepada Chip, serta efek stun kepada musuh. Skill 2, Chip berfungsi untuk menambah movement speed dari Chip. Skill 3, berfungsi untuk membuat portal teleportasi di dekat musuh, membuat tim kita yang sedang berada di lane-nya masing-masing dapat datang ke tempat Chip membuka portal. Dan skill 4-nya, Chip dapat berpindah ke 4 titik yang berada di Land of Dawn. Skill teleportasi ini memudahkan Chip untuk melakukan roaming dan menculik musuh. Salah satu yang unik dari Chip yaitu pasifnya. Chip akan memakan kritik yang membuat darahnya bertambah. Nampaknya Chip akan menjadi hero yang cukup powerful digunakan sebagai roamer ataupun XP laner. Karena ketahanan yang dimilikinya didukung dengan kemampuan membuka portal akan membuatnya menjadi hero yang berguna untuk membuka war. Kamu harus banget cobain hero ini ketika rilis nanti. Kabarnya Chip akan rilis di tanggal 16 Maret 2024. So, siapkan battle point kalian dari sekarang.